Coba jelasin dong salah satu yang dari ini aja. Oke, para pecinta debit. Ini sosok dari astral yang perubahan dan manifestasi sosok yang telah meninggal dunia dan diketemukan 2 hari sebelumnya. Sosok perempuan ini memang ditengarai korban daripada pembunuhan. Tapi ketika saya komunikasi lagi, lebih dalam lagi ke seluruh hati, ini adalah Jin Korin yang menyerupai sosok seorang perempuan yang kemarin telah ditemukan di lokasi ini, di pintu sepuluh. Itu buaya putih yang memang sering menampakkan diri di tengah-tengah sana. Saya lihat di sana aja. Bukan di situ, tapi di suara yang itu, kata di itu, kondokan itu. Ada juga yang ngomong ini. Nah, terus ini pasukan-pasukan yang memang menjaga pintu daripada pintu 10 ini. Yang saya tahu seperti itu, Mas Kandi. Oke, para penikmat horor, para penonton pencari demit, terima kasih sudah ngeklik video ini dan nonton video ini. Nantikan episode-episode horor selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, buat bisa empati nih, ya. Ada gak pesan-pesan buat para penonton-penonton di sana sama warga-warga di sini? Ya, tentunya ada. Apapun agamanya, ya, kita tetap berserah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang Muslim, tetap berdoa, sertakan Allah dalam setiap langkah. Ya, misalnya membaca ketika kita dari rumah atau menuju ke lokasi, baca basmalah, jangan lupa. Terus hati kita terus berserah diri kepada Allah. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Itu bisa. Terima kasih.